jangan mengambil penumpang di kilometer 6. Kalau di luar pada kilometer 6 silakan. Satu. Kedua, Gojek kami harap jangan memangkal di pada kilometer 6. Takutnya itu kalau ada gesekan. Nah, itu mintanya. Ya, cuma itu aja sementara. Ya, makasih. Sepakat dulu aja, Pak. Ya, saya belum tidak ada urusan saya untuk menandatangani perjanjian apa pun berani. Jadi gini aja. Ya. Hari ini dibuat kamu Gojek nggak bisa tanda tangan ya. Jadi brosur itu kamu foto di WhatsApp sampaikan kepada seluruh anggota. Baik, Pak. Kamu WhatsApp. Baik. Jadi dia baca. Besok ini kan ruang lingkup wilayah terminal Induk Kilometer 6. Dia baca. Jadi kesepakatan ini dihadapan oleh Kapolsek, dihadapan saya, dihadapan persyaratan uji kilometer 6 terhadap Gojek, dan mereka ingin melakukan demo lah ke Gojek atas kejadian informasi itu. Kami cepat-cepat mengambil tindakan untuk preventif agar tidak terjadi demo yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kedua belah pihak kami undang, kami kumpulkan untuk menemukan titik yang baik.